Mohon maaf kepada orang tuanya, mohon ridho dan doanya. Seumpama ustaz atau ada orang lain membaca, membacanya seperti ini, kira-kira salah atau benar? Wa antum ta'lamuna, betul atau salah? Salah. Berani menyalahkan bacanya ustaz ya, luar biasa. Oke, karena itu hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Ada izhar syafawi. Baik, berbicara tentang izhar syafawi, ternyata ada di bab hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi berapa? Tiga ibu ya, betul ibu ya? Iya. Bapak saya modalnya ngaku aja ustaz ya. Oke. Mim sukun dibagi tiga apa saja nak? Izhar syafawi, idgham misli, ikhfa syafawi. Subhanallah, aplaus dong untuk ini. Nah ini dia, sudah muncul halaman 11. Silakan Mbak Ismi dibaca awal di ta'awud. Kelihatan ya? Jelas ya? Oke, boleh agak disesuaikan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalas min qablihā. Umamun litatluwa 'alayhim alladhi awhayna. Pas dulu. Ya. Awhayna ilaika wa hum yaquluna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu. 'Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Baik, bagaimana bacanya ibu? Lancar atau tidak? Lancar. Subhanallah, alhamdulillah. Aplaus dong untuk Ismi. Baik, Mbak Ismi, di sini ada pelajaran apa coba? Ada pelajaran apa? Litatluwa. Oke. Komentarnya bagaimana? Semua tulisan wa yang diikuti alif wa-nya dibaca panjang kecuali litatluwa, ya baluwa, ya rubuwa, wa na baluwa, lan madawwa. 100, Masya Allah. Suara gaduh, tapi itulah yang kita dengar, hadiah terindah terakhir yang diberikan anak-anak kita ketika kita sabar keluar. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, suatu nikmat yang Allah berikan. Kita tahu bahwasanya salah satu yang Allah berikan jaminan bahwasanya aman yang berikan kemampuan dan mudah untuk kita sedekat mau adalah ketika kita dibacakan Al-Quran. Dan tentu bacaan-bacaan itu kita harapkan dari anak kita. Bapak Ibu Rahimahumullah, istighfar kita tadi
kita selama ini. Panjenengan yang telah diberikan amanah anak pun